Hai adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama saya Kak Kris dan ini Kak Caca. Kita berjumpa lagi di Kebaktian Sekolah Minggu Online. Iya. Kali ini kita mau memuji Tuhan lagi Kak. Memuji Tuhan lagi Kak. Biasanya kalau memuji Tuhan itu harus pakai gaya kalau di kelas kita. Oh, kelas kakak juga. Oh gitu ya? Iya. Yuk semuanya kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Lagu pertama yaitu apakah Caca? Goyang terus. Oke. Harus goyang-goyang nih. Aku tahu. Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, musik. Siap ya semuanya ya? Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Wah, Kak Caca. Yes. Abis memuji Tuhan, kita mau mulai sekolah minggunya. Tapi harus berdoa dulu. Berdoa. Nih biasanya kalau kita tangan ke atas. Tangan ke samping. Tangan ke depan. Lalu dilipat. Semuanya lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Sebelumnya mau nyanyi. Jesus love me. For the power.
Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Telah melindungi. Telah melindungi. Kami semua. Kami semua. Sepanjang. Sepanjang. Minggu ini. Minggu ini. Sekarang. Sekarang. Kami mau. Kami mau. Kembali. Kembali. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang pimpin. Dari awal. Dari awal. Hingga akhirnya. Hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam. Hanya di dalam. Nama. Nama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Wah, adik-adiknya di rumah ikutan berdoa nggak? Pasti ikut berdoa, Kak. Oh, pasti berdoa ya? Ada yang ngintip-ngintip. Semoga enggak ya, Kak, ya. Kita nggak bisa lihat soalnya ya, Kak. Tapi Tuhan lihat loh, oh, Kak. Oh, Tuhan melihat ya? Tuhan lihat. Oh, Tuhan melihat. Eh, tapi bukan lagunya, oh, bukan itu. Bukan itu. Lain lagi, kita memuji Tuhannya lain lagi, Kak, lagunya. Lain? Apa, Kak? Apa ya? Oh, aku tahu nih kayaknya. Apa? Yang coba tepuk tangan. Tapi sambil muter. Ada lagu itu. Lagu tepuk tangan muter ya, Kak? Iya, tepuk tangan muter, yaitu Yesus penolongku. Kita nyanyi sama-sama. Sama-sama ya. Ya. Ayo berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Kita sambil nyanyi sambil berdiri ya. Siap enggak, Caca? Siap. Tuhan baik dalam hidupku, Dia selalu menolongku. Saat sedih, saat gembira, Dia selalu bersamaku. Seru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus, tepuk tangan memujinya. Berseru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus, Dia Yesus penolongku. Hidupku, Dia selalu menolongku. Saat sedih ya, Kak? Saat sedih, saat gembira, Dia selalu bersamaku. Tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya, Dia pasti mendengar. Yesus, tepuk tangan memujinya, berseru memanggilnya, Dia pasti mendengarkan. Dia Yesus, Dia Yesus, Dia Yesus penolongku. Wah, Tuhan Yesus itu penolong kita, iya, ya, Kak. Walaupun kita sedang di rumah aja, Tuhan tetap nolong kita, jagain kita, jagain terus, Kak. Kita, jauhkan kita dari segala penyakit. Iya. Walaupun adik-adik di rumah, Tuhan Yesus selalu melihat. Wah, ini adik yang ini nih, kayaknya mesti dikasih pertolongan nih. Ditolong. Wah, langsung ditolong sama Tuhan Yesus. Ya, iya. Makanya di rumah jangan takut. Jangan takut, tapi jangan lupa berdoa juga, Kak. Oh iya, kayak sekarang kita mau berdoa. Iya. Mau menyambut firman Tuhan. Tuhan. Kalau dengerin firman Tuhan udah gak boleh main-main ya. Oke? Gak boleh main-main, jadi kalau lagi berfirman Tuhan boleh. Gak boleh. Makanannya dipinggirin dulu. Sekarang kita mau dengerin firman. Sebelum dengar firman, kita mau berdoa, Kak Caca. Iya, kita nyanyi juga, Kak. Nyanyi lagunya apa, Kak? Bapa, ku datang padamu. Jangan lupa. Oh, iya. Tangan ke atas, hoi. Tangan ke samping, hoi. Terbang. Tangan ke depan, cuci tangan. Dikit-dikit, keringin.
lalu dilipat. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, engkau telah menerima, menerima segala, segala puji-pujian kami, puji-pujian kami. Sebentar lagi, sebentar lagi, kami mau, kami mau mendengarkan, mendengarkan sebagian, sebagian dari firman. Dari firman-Mu. Engkau saja. Engkau saja. Yang mengajar kami. Yang mengajar kami. Untuk mengerti. Untuk mengerti. Akan firman-Mu. Akan firman-Mu. Kami siap. Kami siap. Untuk duduk diam. Untuk duduk diam. Mendengarkan. Mendengarkan. Firman-Mu. Firman-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau dengerin firman. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Kita semua akhirnya bisa ketemu lagi. Minggu lalu kita kebaktian online. Minggu ini kita kebaktiannya juga online adik-adik. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Kita mau dengerin firman. Yuk, kita sama-sama dengerin firman. Firman minggu lalu adik-adik masih inget gak? Tentang Tuhan Yesus bangkit dan menampakkan diri ke murid-muridnya. Betul adik-adik. Ya. Nah, kali ini kita mau cerita tentang Thomas. Ya, adik-adik tahu gak? Minggu lalu kan Tuhan Yesus menampakkan diri ke murid-muridnya. Tapi adik-adik, Thomas gak ada di tempat itu. Ya, Thomas gak ada di rumah itu.
yuk kita sama-sama lihat flanel digitalnya. Ya, nih kita sama-sama nyalain ya. 1, 2, 3, cekrek. Nah, adik-adik, kita mau lihat bahwa cerita Tuhan Yesus telah bangkit buat Thomas. Thomas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang kemarin dia nggak ada di tempat murid-muridnya berkumpul. Jadi dia belum bisa lihat Tuhan Yesus bangkit. Dan Thomas nggak percaya, adik-adik, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Teman-temannya cerita, kalau Thomas, oh aku lihat Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus bangkit ada di rumah ini. Itu adik-adik, Thomas gak percaya. Thomas bilang, aku gak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Gitu kata Thomas, adik-adik. Nah, kali ini beberapa hari kemudian, Tuhan hadir di tempat murid-muridnya berkumpul. Ya, mereka semua berkumpul, termasuk Thomas, adik-adik. Tuhan tiba-tiba hadir di situ. Tuhan bilang sama Thomas, hai Thomas, aku telah bangkit. Gitu katanya Tuhan. Jangan kamu ragu lagi. Nih, kamu tusukkan jarimu ke luka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan kemarin disalib ya. Terus dipaku tangannya. Sampai lubang, adik-adik. Akhirnya Thomas takut, adik-adik. Karena Thomas tidak percaya Tuhan Yesus bangkit. Nah, tapi kali ini Thomas percaya, adik-adik. Dia bisa lihat Tuhan Yesus bangkit. Adik-adik di rumah juga lebih hebat dari Thomas. Karena apa? Adik-adik percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Betul, adik-adik ya. Adik-adik semua hebat ya. Kita mau belajar kalau kita percaya Tuhan Yesus mempunyai janji yang baik. Ya, yuk kita sama-sama lipat tangannya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami semua dengan firman yang baik dari Engkau. Tuhan, kami mau belajar untuk selalu percaya bahwa Engkau telah bangkit. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hebat adik-adik semua di sini bisa dengerin firman dengan baik. Nah, ya, sampai jumpa adik-adik. Kita jumpa minggu depan di cerita yang lain. Bye. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan, bye. Tetap di YouTube channel ya. Bye-bye.